Assalamualaikum. Okey, kita sambung dengan bahagian ketiga kita, interpolation. So, apa ini interpolation? Is to find the accurate decimal places in time value of money. Table 4 for N years and I rates. Salah satulah. Nak cari N ataupun nak cari I. This is because dalam table time value of money tak ada decimal point. Macam contohnya tak ada 14.8 tahun. Semua ada 14, 14, 15, 16 kan. Ataupun 9.45. Jadi dalam table tu kita nak cari dia punya decimal. Contoh untuk mendapatkan decimal dia. Okay. Okay, di sini ada soalan. Dia ada satu formula lah. Formula lah saya bagi kan. Contohnya nak cari. Contohnya N. Mungkin yang ni N. Okay, N sama dengan lower bound tambah A bagi B darab apa tolak lower. Okey, kita nak tengok apa itu lower, apa itu apa. So, okey, lower adalah yang ni 14. Apa adalah 15. Lebih tinggilah. 15 lebih tinggi, 14 lebih rendah kan. Okey. Dan A adalah bahagian yang ini So, yang atas ni 14 tolak N. 14 tolak N dan B bahagian yang lebih besar itu 14 tolak 15. Okey. Jadi apabila kita masukkan dia, kita akan dapat macam ni. Macam ni. Okey, saya tunjuk semula. Ini contohnya nak cari N. N, so lower bound kita adalah 14. 14 tahun tambah, so yang mula-mula kita kena cari A kan. A 7.8462 tolak 8. So yang atas lah. Ni A kat atas. Dan 7.7862 B tolak, sama lah kan, 62 tolak B 8.0607. Jadi apabila A bagi B ni, you akan dapat yang ni tolak yang ni negatif kan. So 7 tolak 8 dapat negatif something. Yang bawah ni pun dapat negatif. Negatif mati negatif jadi positif lah. Dan darab apa? 15 tolak 14. Itu untuk cari N years lah, berapa tahun. Nanti kita tengok contoh soalan selepas ni. Okay. Contohnya kita nak cari berapa N. Years. Example, Ali was a student UiTM. Dia borrow 12,000 student loan BTPTN lah kot. At annual rate of 9%. So dia punya I adalah 9%. If Ali repay 1,500 at the end of each year, how long that it will take him to settle the loan? Maksudnya dia bayar 1,500 setiap hujung tahun. Berapa lama yang diperlukan untuk dia settlekan loan tersebut? Okay, yang ini dia kata end of each year. Di situ kita dah tahu dia guna annuity. Okay, jadi nak tahu berapa yang disettlekan, berapa lama disettlekan, kita tahu dia akan settlekan 12,000. Yang itu dia punya present value dah tahu. Yang tak tahu berapa dia bayar dalam bentuk tahun N. Apabila I atau N tak tahu, itu memang confirm kena buat interpolation lah, biasanya dalam soalan final exam. Okey, jadinya semua ada PBIF, PBA ataupun dia punya loan dia present value 12,000, monthly payment yearly payment dia 1,500 tahu, dan 9% tahu. Berapa tahun dia habis tak tahu. So N. Jadi nak cari N tu berapa. Jadi kita terbalik-terbalikkan lah dalam matematik kan. So this one bring to here. Jadi 12,000 bagi 1,500. So bawa ke sini dan you dapat PVIFA 9. N sama dengan 8. 8.000 ya. So 8 ni adalah 8.000. Okay, kalau saya tulis balik semula. 0.0000. So dalam table mana ada 8.000? Kan, kalau kita tengok dalam table FVIFA table 9%, tengok sampai 9%, what period 8.000 ni ada? Dia berada pada 14 dan 15 tahun. Dia pada 14 dan 15 tahun So dia bagi macam ni 14 year. So I, bukan I lah, N lah. Saya suka guna N So N tahun dan 15 tahun.
So 8 ni adalah 8.000 eh. Jangan tersilap, bukan 8 tahun. So apabila dia guna $862 dalam table FBIFA untuk 9%, yang ni pun untuk 9% juga. Jadi maklumat ini telah diberikan dan masukkan dia dalam kotak lah. Kononnya ni ada kotak eh. So yang tak tahu N. So apabila this one is lower bound, 15 adalah upper bound. So upper bound tolak lower bound. Dan this one A 8.000 tolak this one bahagi yang ni. So tolak yang atas dulu lah, dapat negatif. Bawah pun dapat negatif. Negatif mangan negatif dia positif lah. Okay, so dah dapat yang dalam ni, darab yang ni satu. 15 tolak 14, satu tahun lah. So ibarat tak ada darab pun tak apalah ni. Tapi darablah dahulu, barulah tambah 14. So dapatlah 14.8 tahun. Itu N eh. Saya tak suka guna I eh. Saya guna N untuk tahun eh. So kalau I tu kita nak cari rate. So kalau rate macam mana? Ada contoh rate juga. Untuk interest lah kononnya eh. Okay, 40 years ago, your father invested $2,500. Today the investment worth $107,921. So kita tahu eh, N adalah 40. 40 years ago. What is the rate of return your father earned on the investment? So apakah kita punya pulangan? I. Okay, so kita buat soalan ni. So kita masukkan maklumat yang ada. So future value kita dah tak ada eh. Dah ada eh sekarang. 107,921. So this is the outcome. So dulu-dulu kita masuk invest, bapak kita invest 2,500 present value eh. Nilai awal dia. So FVIF future value interest factor eh. Dia tak masuk banyak kali, dia masuk sekali je. Single payment I tak tahu. N 40. Wah, so dalam table kita tengok N sama dengan 40. So tengok N 40. Eh, ni bahagi yang ni dapat this one 43.1684. Mana benda ni dalam table FVIF I sama dengan 40. So tengok deret N eh. So kita tengok dalam deret N 40 tu 9 kita dapat this one, 10 kita dapat this one. So dia punya jawapan adalah 9% lebih. So this one kita buat interpolation lah. So lower bound, so A atas tolak tengah-tengah. Yang bawah ni atas tolak bawah sekali eh, 9 tolak 10 tu lah. Dan darab 10% tolak 9%. So darab 1 lah. So dapat 9.9481%. So this one is the accurate decimal lah. Okay, itulah cara nak buat interpolation dalam menggunakan table time value of money. So ingat eh, jika dia cari L ataupun dia cari I, anda perlu membuat interpolation lah biasanya eh, untuk mendapatkan I atau N yang mempunyai decimal eh. Macam kalau N yang mempunyai decimal, di sebelah ada perpuluhan 8 kan. So 14.8 tahun. Kalau decimal untuk I 9.9481. Itu dalam bentuk decimal. Alright. Dan dia punya formula adalah seperti yang dalam gambar saya tunjukkan ni. Lower A bagi B. Ini tambah eh. Darab upper tolak lower. So ni lah upper 15, lower 14. You kena settlekan dalam kurungan ni dulu. Darab dahulu, baru you tambah lower bound. Untuk I dan N. Ni I atau N lah. Kedua-duanya menggunakan formula yang ini. Dan anda pula buat table yang rendah adalah di atas. Yang ini anda carilah I atau N. Dan yang di jumlah lebih besar di bawah. Mesti mengikut table yang ini. Dan B anda ada adalah di atas dan yang di tengah. Dan B anda lah yang di atas dan di bawah sekali. So inilah kaedah interpolation lah dalam formula. Dan anda perlu mencarinya. Dan ini adalah kebiasaan dalam final exam. Soalannya bukannya biasa saja, dia mesti yang susah sedikit.